Hey dan halo teman-teman semuanya, kembali lagi di JTV Channel. Dan di video kali ini kita kembali lagi buat nge-push trofi di game Clash Royale, teman-teman. Kalau kalian amati di sini, aku semalam udah nge-push ke 7490. Artinya kurang satu game lagi untuk kita menembus 7500 trofi di season ini. Dan di sini last battle dari aku, kalian bisa lihat ketemu Lava, Balon 2,6 Sparky versi Giant. Kemudian ada Bridge Spam juga dengan Heal Spirit dan Lost Trick di sini melawan Giant Skeleton, melawan RG, melawan XE Hawk. Oke teman, itu dia gameplay dari aku semalam yang udah nge-push ke 7490. Dan kalau kita amati di sini, di top lokal sendiri kita ada di peringkat 6. Jauh di bawah teman-teman kita yang sudah bisa menembus 7700, 7600 dan Victor ya, 8000 trofi luar biasa. Kalau di global sendiri aku masih 919 global guys, sudah masuk ke top 1000. Luar biasa ya Victor ya, GG nih. Respect lah teman-temannya. Dengan deck yang dia setting sendiri, decknya dia sendiri yang nggak tentu semua orang bisa mainin, GG. Oke teman, jadi di video kali ini kita bakal nge-push lagi masih dengan menggunakan deck yang menjadi favoritku kali ini ya teman ya, yaitu adalah deck Piggy Mirror atau Giant Skeleton Mirror ini. Jadi langsung aja nggak usah pakai banyak basa-basi lagi, teman-teman bisa support aku. Kalau kalian mau beli special offer yang ada di shop, masukkan aja kode kreator JTV di shop kalian seperti yang aku lakukan di sini teman ya. Dan buat yang nggak top up, kalian juga bisa support aku dengan cara klik tombol like dan tombol subscribe-nya di bawah. Langsung aja kita fokus menuju ke game yang pertama teman ya. Ini cari musuhnya kalau lama nggak apa-apa ya, karena udah masuk top 1000 guys. Mirror Kadiswe. Waduh. Jagoan mirror, mirrornya sampai mastery level max anjir. Oke, aku mencium bau-bau deck bait. Yap, ada Rascal pula di sana. Kita defend dengan Fisherman saja. Rascalnya hilang teman-teman ya. Kita Giant Skeleton. Fireball sudah dipakai oleh lawan, artinya di sini kita bisa nyerang. Kita telan aja nih damage-nya. Oke, kita bisa nyerang di sebentar. Serang seperti ini. Oke, di sana bowlernya harusnya fokus ke Giant Skeleton dan babiku bisa free hit. Bowlernya bakalan kena bomb dead, artinya di sini kita tinggal defend tipis-tipis aja ke bowlernya. Cuman yang jadi masalah di sini arrow kita hilang dan kita harus berhadapan dengan Golden Barrel. Kalau dia mau pakai. Kayaknya dia tahan elixir karena dia tahu elixir dia low. Dia spend banyak sekali elixir untuk mendefend barusan, teman-teman. Oke, kita akan Fisherman di sebelah sini. Oke, kita defend terlebih dahulu. Kemudian kita Giant Skeleton langsung karena dia udah pakai fireballnya. Oke, kita simpan panah buat Minion Horde. Atau dia bahkan mau pakai bowlernya. Oke, bowlernya udah dipakai. Kita tahan aja dulu guys, sementara fireballnya udah hilang. Oke, kita Giant Skeleton lagi. Oke, dia bowler kedua, kita coba push. Karena fireballnya hilang ya. Oke, kita at least bisa dapetin si ininya, furnace-nya ya. Kita rotasi-rotasi aja. Giant Skeleton sebelah sini, nutupin goblin-nya. Bakal ditarik bowlernya. Kita Giant Skeleton sebelah. Harusnya Fisherman kita masih survive dan bakal narik lagi. Tarik. Nice. Oke, kita tahan dulu guys. Oke, Giant Skeleton kita bisa connect di sana. Kita Royal Hawk aja. Karena masih ada bomb dead. Oke, sabar dulu, kita tarik lagi bowlernya. Cepis. Make sure defense kita aman dulu, baru kita push. Kita arrow. Oke,
Double lock dari lawan, kita akan coba push. Apakah dia akan fireball? Fireballnya udah hilang, kita gas lagi. Harusnya ini end, guys. Oh, ternyata dia masih bisa defense. Oke, nice banget game pertama. Dia marah-marah, kita kasih emot bokong babi ya temen ya. Dengan teori sabar ya temen ya, Giant Skeleton 2 kali biar dia habis semua bowler. Pokoknya mirrornya biar dipakai lah, jangan sampai buat nyerang ya. Kalau bisa buat defend aja biar kita aman mendefend goblin barrelnya. Game 1 sudah bisa kita atasi dengan baik teman, 7500 trofi. Kali ini kita akan coba lagi nge-push. Semoga kita beruntung di game yang kedua. Ritual dulu gak sih? Aku takutnya habis menang itu kalah, jadi kita akan buka legendary chest. Dan legendary yang kita dapatkan adalah 40.000 gold. Di akun ini tuh mau dapat legend apa, semuanya udah max jadi gold doang. Jadi ya sudahlah ya. Sampai 1.800.000 tuh sayangnya gold nggak bisa ditransfer. Aku punya akun kecil, kalau bisa aku transfer tuh ke akun kecil. Naik Fury. Tropinya 7511 guys. Main lava dia. Dilepas, menarik. Sakit banget itu. Babi dilepas sih, gila sih. Kayaknya dia main fireball dah. Kita gini aja guys, mancing dia biar keluar miner atau spellnya. Habis itu kita gini. Oke, kita tahan dulu elixir kita. Kita arrow, double arrow. Harusnya belum hancur sih. Dari decknya di sini dia berarti main versi barbarian. Ini bahaya, dia punya balon. Push aja guys. Oh, dia bukan barbarian, kocak. Dia masih bawa tombstone loh. Oke, kita akan coba simpan witcher kita sekarang. Kita boleh pakai witchernya. Mati please, nice banget. Kita masih punya satu witcher lagi. Gila ya, ngeselin banget ya. Ini sih kalau pemain-pemain lava sih auto stress sih guys ketemu dia gini. Karena jujur aja ya, aku berkali-kali bilang aku ini pemain lava juga dan aku stres banget ketemu deck ini. Mau pakai lava versi apa aja. Bener-bener ngeselin deck ini. Tapus aja. Oh, dia pakai mirror anjir. Oke, berarti dia nggak bawa ini ya. Berarti dia nggak bawa balon kah? Konyol sih kalau sampai dia nggak bawa balon. Oke, arrow-nya udah dipakai, berarti dia udah nggak ada arrow lagi. Oke, nice, belum hancur. Tapi ngeri juga, cok. Anjir, kalah kah aku? Gila, coy. Masa kalah? Kalah lo. Bangke. Aku gak expect bakal kayak gitu anjir gamenya. Kita kalah konyol temen-temen ya. Aku terlalu pede dengan menggunakan seranganku tadi sih guys. Yang waktu kita habis counter lava kan. Habis itu aku ngeblank anjir pas ngelihat dia keluar lava sama skeleton dragon. Ritual kita gagal, malah berujung petaka. It's okay guys, semoga kita bisa balas di next game. Anjir, lava versi baru itu ya. Nggak pakai balon dia, pakai mirror cuy. Gokil juga. Bisa dicoba itu boy. Cuman harusnya menang sih guys. Itu tadi karena kesalahan teknis aja tuh. Hal bodoh yang aku lakukan. Kita coba push. Lawan mortar ya. Ih, cakep banget. Dapat value.
ya kita tahan aja di sini karena babi kita udah memproduksi banyak sekali cuy, udah tahan lama itu. Oke, sisa satu hit. Aduh, sial banget, dapat banyak mami queennya. Tapi kita juga dapat damage yang sakit ya teman-teman, 16-29. Starstorm ya, kayak kita tadi ya, Star Syndrome. Bangke, udah padahal udah rapi banget coy. Buyut sihirku bisa aku jadiin dua padahal tadi tuh. Salah, aku malah ngepush dua babi. Kocak lah. Lagi dan lagi dia mau banget mainin badge-nya. Padahal badge gitu tuh bahaya banget cuy. Kalau lawan kita punya buyut sihir, posisi badge kayak gitu tuh bisa jadi senjata makan tuan. Kita push dulu sebelah. Kita masih punya Piggy lagi ya dari mirror. Nah, pas banget tuh dia udah spend elixirnya banyak tuh. Kita bisa Piggy lagi nih. Paling dia badge. Tapi kita tahan dulu, takutnya ada miner yang masuk. Ya udah, kita erosin aja. Lumayan ya damage-nya. Wah, kita kayaknya harus hati-hati guys, nggak bisa fokus satu lane. Karena deck dia nih hero bait. Semi-semi hero bait. Sayang banget bos kita nggak connect. Sabar aja temen, sabar adalah kunci. Oke, kita bakalan bikin dua ya berarti. Eh tapi Valkyrie dia hilang loh. Nah kan, Valkyrie-nya kena bomb dead dong. Nice. Ya, walaupun nggak gitu sakit, yang penting bisa nyicil lah ya. Nice, perfect defend. Oh, dia punya poison guys. Elixirnya sih low harusnya. Nah kan, ente bro, ente kadang-kadang ente. Wah, aturan kita 3 kali win streak ini. Udah mon 76. Wah, dapat giant chest. Wah, kita nggak pernah dapat chest jelek coy, dikasih bagus terus. Kayaknya Supercell lagi respect sama perjuanganku. Akhirnya aku mau ngepush trophy lagi setelah sekian lama bikin konten nggak pernah ngepush trophy. Oke teman, karena udah belasan menit, kayaknya satu game lagi yuk. Karena nanti aku masih ada acara CRL Indonesia guys, bakal main jam 8 malam. Jadi ini nggak usah panjang-panjang dulu durasinya, nggak apa-apa lah. Besok kita lanjutin lagi di video selanjutnya buat menuju 7600. Yang penting kita udah di target kita 7500 di video kali ini. Lama juga guys cari musuhnya nih, bikin males. Berapa menit ini? Gak nemu-nemu anjir. Ayo nemu please. Gila. Woi musuh main lah woi. Oke dapat musuh nih. Sutadam dari klan CRL Stage of 3. Anjir serius? Ya pemain CRL dong nama klannya gitu. 1000 global sih guys, wajar. Oh tapi sekarang CRL kan sampai stage keempat ya, berarti dia sampai stage ketiga aja. Gak lolos ke stage keempat. Lama nih musuh nih. Kita main sabar atau barbar ya? Udah jam 4 sih guys, aku belum ngedit juga nih barbar ah. Keburu kehabis waktu nih aku nih, belum bikin konten boy. Oke. Graveyard kah, golem kah? Baby Dragon cuma dapat satu hit, kocak banget dan ini epic. Tambah lagi. Oke, keluar woi. Wah, gila nih ngantuk nih musuh ini. Dilepas loh. Wah, berarti dia deck apa nih teman-teman? Golem ini ya.
Sabar dulu coy, takut diputerin ini aku. Oh, ya udah kita jangan sekalian kedua. Gue pikir cuma ada satu dua nih bos. Oke, dia bakalan all in buat defense sih harusnya. Tapi aku berharap naga birunya kena bomb dead sih. Nah kan, kena bener woi, kasihan cok. Kita aero guys. Clear. Ah, dapat bomb dead lagi tuh. Bener-bener kocak ini deck nih. Oke, jangan senang dulu. Tadi kita kena comeback ya, udah seneng-seneng, udah pasti menang. Masih kena comeback kambing. Ini golem ini soalnya nih, berbahaya nih. Dari serang aja mampus aku nih. Kan golemnya keluar. Ini kalau dia pinter dia mau prediksi tornado ke fisherman guys. Makan tuh dua biji. Anjir, habis waktu nggak ya? Keluar. Kita harus balik ke fisherman sih. Waduh, cukup coy waktunya, gila. Bisa kalah ini anjir. Anjir, bener banget ya. Gokil gaming.